Di sini nih, di bawahnya Gunung Pegat ya. Makanya makamnya agak menjulang ke atas. Ini, assalamualaikum. Jadi di itu di pagar ini juga ada makam Allah Akbar. Orangnya udah masih teman-teman, jadi kita nggak boleh terlalu jauh. Assalamualaikum Sobat Jejak Waktu Channel, ketemu lagi ya di channel ini, channel yang selalu mengupas berjuta misteri. Kali ini Jejak Waktu Blusuan. Jadi kalau blusuannya Jejak Waktu pasti di tempat-tempat seperti ini ya. Jadi aku ada di suatu makam ya teman-teman. Jadi makam ini nih terletak di sebuah kabupaten yang ada di Kabupaten Blitar ya. Jadi aku blusuannya di Kabupaten Blitar. Jadi ada yang unik di tempat ini. Jadi makam ini itu terletak di bawahnya gunung. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi dilihat ya, gunung ya. Nanti kita akan ke arah sana. Dan makam ini nih, konon katanya makam tokoh, ada makam, salah satunya ada makam tokoh pejuang yang ada di Kabupaten Blitar ini ya. Coba kita telusuri nanti. Jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ya. Jadi itu jalan raya. Jadi ini memang makamnya sangat luas ya teman-teman. Jadi makam ini terletak di antara, diapit oleh pegunungan. Jadi ini makamnya diapit Gunung Pegat. Seperti ini. Ini banyak tokoh ya. Jadi makamnya banyak, apa ya istilahnya, dipageri gitu ya. Banyak makam yang ada pagar-pagarnya seperti itu. Jadi di gunung ya teman-teman. Lihat tuh. Assalamualaikum ya Alil Kubur. Jadi kita salam dulu. Tadi juga sudah salam ya teman-teman. Jadi ini makamnya terletak di antara gunung, diapit oleh gunung-gunung yang ada di sini. Lihat teman-teman, jadi banyak makam unik di tempat ini. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum ya Alil Kubur. Jadi banyak makam-makam unik seperti ini teman-teman. Ya, makam-makam unik seperti ini. Jadi itu ya, kita di antara pegunungan ya teman-teman. Jadi tuh gunung itu. Jadi di atas itu udah gunung. Assalamualaikum. Jadi di sini juga ada makam pahlawan atau pejuang seperti ini. Jadi kita telusuri satu persatu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, memang kalau kita ke tempat seperti ini jelas. Ya, energinya udah lain juga ya. Ada makam-makam kecil juga ya teman-teman ya, di tempat ini ya. Seperti ini. Jadi banyak makam pejuang-pejuang di tempat ini. Jadi tuh teman-teman, jadi di atas-atas itu juga masih ada makam. Jadi di itu di atas itu juga sempat blur. Allah Akbar. Tuh juga makam, banyak
makam pejuang atau tokoh-tokoh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi ini aku ngevlog pas bertepatan dengan hari peringatan Hari Idul Adha. Selamat berkurban untuk teman-teman sobat jejak waktu. Semoga engkau berkurban dengan ikhlas dan membawa syafaat untuk banyak orang ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang seperti ini teman-teman. Allahu Akbar. Baunya wangi banget di tempat ini karena memang banyak bunga juga di tempat ini. Jadi seperti itu. Kita lihat. Jadi tidak hanya itu ya teman-teman. Kita ke sana bentar. Hati-hati karena ini tempatnya lumayan seperti ini. Ya Allah, astagfirullah. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Energinya udah naik di tempat ini, yang di sini ya teman-teman. Assalamualaikum. Jadi lihat, jadi di situ tuh gunung, pegunungan ya teman-teman. Jadi kita di gunung ini nih, bawahnya ada pohon-pohon bambu seperti ini, dan kalian tahu sendiri bahwa pohon bambu identik dengan suatu hal yang mistis juga ya. Jadi memang di sini nih di bawahnya Gunung Pegat ya, makanya makamnya agak menjulang ke atas. Ini assalamualaikum. Jadi di itu di pagar ini juga ada makam. Allahu Akbar. Auranya udah mesti teman-teman, jadi kita nggak boleh terlalu jauh ke atas. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kayak gini. Oh, karena kemarin banyak yang kesini karya makam ini juga untuk. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Jadi benar-benar unik di tempat ini. Jarang ada makam di yang menjulang ke atas gunung. Jadi yang aku tahu hanya di tempat ini. Jadi ini selain pemakaman umum, di sini ini juga makam tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Blitar ya. Tokoh-tokoh kejuang yang ada di Kabupaten Blitar dengan tokoh-tokoh yang lainnya juga. Lumayan teman-teman di tempat ini ya. Jadi ini kelihatannya baru dibangun juga nih. Jadi itu ya makam. Jadi kita di bawahnya gunung ya teman-teman. Lihat ya, gunung. Itu gunung ya, yang tadi udah aku telusuri. Itu gunung. Jadi ikutin terus perjalanan dari Jejak Waktu Channel ya teman-teman, untuk mengulas hal-hal misteri seperti ini, hal-hal unik, hal-hal viral, hal-hal mistis dan mitos yang ada di sekitar kita. Jangan lupa selalu dukung channel ini untuk lebih berkembang lagi ya, agar aku selalu semangat untuk memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.